Halo semuanya, kembali lagi di channel Andertama, channel Gamers Emulator. Kali ini kita akan kembali memainkan game God of War, Ghost of Sparta, yang sudah kita memainkan beberapa episode kemarin. Buat kalian yang belum nonton video-video sebelumnya, bisa cek playlistnya di pojok kanan atas. Di episode kemarin kita sudah mengalahkan monster Minotaur yang pakai baju zirah itu. Ya, telah kita kalahkan menggunakan Terra Band tentunya. Untuk kalian yang belum lihat video episode kemarin, bisa cek linknya di pojok kanan atas juga. Oke, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu karena channel ini sangat memerlukan bantuan dari kalian. Serta klik tombol like, serta klik tombol lonceng biar kalian dapat notifikasi kalau aku upload video yang terbaru. Serta share video-video ini kepada teman-teman kalian biar teman-teman kalian juga mengerti bagaimana alur cerita God of War khususnya di Ghost of Sparta ini. Oke, kita langsung aja ke videonya. Buat kalian sudah lihat episode kemarin sampai full, mungkin kalian akan tahu scan apa yang akan tampil di sini. Tapi nikmatin aja ya. Erinys, the daughter of Thanatos, the god of death. Pain given form, evil given life. Ghost of Sparta, the god slayer. Your brother belongs to Thanatos. You cannot stop me. Nothing can. Oke, lemparannya menghancurkan jalan, coy. Kasihan tuh mayitnya. Oke. Auto lawan malampir nih. Seperti biasa, perbanyak blok dan menghindar untuk meminimalisir damage yang masuk. Wah, GG kita. Wih, magicnya bisa dikembaliin. Minimalisir damage yang masuk. Aduh, burung ini ganggu banget. Aduh, padahal sudah nangkis, cuma timingnya kurang pas. Soalnya nangkis di game God of War ini harus timingnya pas-pas banget sama musuhnya nyerang. Tuh, paling enak tuh di spam. Aduh. Aduh, masih kena. Aduh, perempat kek. Bisa. Tangkap. Satu lagi. Jaga jarak dikit. Cedori. Oke, loncat. Tangkis. Wah, dibalikin tuh sama kau. Cidori. Aduh, udah kena kita. Wah, oke. Oke, tangkis. Oh, bulat. Nah, sip. Chapter kita masih setengah. Cidori dulu. Oh, bisa kita menghindar. Asal timingnya pas. Kita tangkap. Aduh, satunya lagi. Nah. Aduh, kena. Takis juga. Sendiri. Jadi itu sayapnya tinggal satu tuh. GG kita, coy.
kita, cuy. Isi ini, isi. Udah ini. Apa ini? Mudah ini, gampang ini. Oke. Oh, ini dia, ini dia, ini dia. Bulat. Oke, hancur kau. Eh, tunggu lagi sayapnya. Eh. Oh, dia terbang, cuy. Waduh, bau-baunya nih. Kayaknya jadi gede sih, lihat sih. Tuh kan jadi gede. Oke. Okay. Putaran malok. Tarik, tarik cuy, tarik cuy. Oh. Oke, okay, kita hajar, kita hajar. Pekan. Oke, oke, oke. Waspada, waspada. Bu, bu, bu. Wah, rumah-rumahnya. Spam egg aja, spam egg. Pasti loncat nih, tuh ya kan? Spam lagi, spam lagi. Bulat, bulat, bulat. Oke. Okay. Kita ganti perintah. Maju aja, kita maju aja. Kita detangin tuh si burung. Spam egg lagi. Bulat. Wah. Oke, okay, kita dibonyak langit. Kemana kita nih? Kemana kita nih? Wah, sumpah gede banget tuh burung. Oke, ini bisa digerakin. Oh, dev-nya egg. Oh, kayaknya kita ngejar burungnya nih. Sini yuk. Bulat, bulat. Oh. Oke, kita disuruh nyerang. Oh, nggak bisa. Oh, pakai terabend. Oh, kalau kotak atau segitiga aja nggak bisa, harus pakai teraben baru bisa menghancurin armornya. Padahal pas dia dalam bentuk manusia tadi nggak pakai armor ya. Oke lah, bodo amat. Oke, ah, kita hajar dulu, hajar dulu. Oke, oke. Sekali lagi, sekali lagi, sekali lagi. Ayo Tos, semangat Kirtos. Ayo, mana bulatnya nih? Bulatnya mana nih? Oh, ini ya. Oke, Tarabin, Tarabin pakai. Hajar lagi, hajar lagi. Wah, asli gede banget burung. Gugur Tajun Ciro. Tajun ciruk. Terjun bebas maksudnya. Oke. Okay. Oh, tuh dia, cepet, cepet, cepet. Jangan sampai dia bangun lagi. Wih, masih bisa ngelawan. Anjay, bisa ngelawan coy, dia coy. Tekan R, tekan R. Bulat. Anjay. Rasain lo. Emang enak. Oke, kita dapat sesuatu. Oke, apalah itu? I don't know. Oke, oke. Oh, tekan di pet kiri katanya. Yang kiri. Oke, coba. Oh, magic. Oh, kita dapat magic baru. Oh, ini kayak punya si monster tadi ya. Kayak si dewa kematian. Oh, itu bar birunya bu, enggak kurang. Mungkin ini karena uji coba magic baru. Oh ya, BTW yang tadi itu bukan dewa kematian loh. Sebenarnya itu adiknya dari dewa kematian. Jadi si adiknya dewa kematian ini emang sengaja cari Kirtos katanya. Enak pakai ini nih.
Oke, sudah kebuka. Loh, oh ini balik ke tempat awal. Kita ke sini. Ini ada dua buah box. Kita dapat tanduk Minotaur sama apa satunya nih? Oke, kita dapat mata Gorgon. Sini ada tempat save, kita save dulu. Oke, kita sedang nge-save. Terus kita lanjutkan perjalanan kita. Wih, kota cuy. Keren. Keren cuy. Ini kota Spartan. Tempat asalnya Kratos. Oke lah, berarti kita pulang ini judulnya ini. Wow, kita dihormati di sini cuy. Yeay. Makasih sembutannya. Tuh, oh, patung Spartannya gede banget tuh. Ini ada gerbang, kita coba kesini. Wah, sikap tentaranya keren banget tuh. Wajar aja sih, soalnya kan si Kratos ini pemimpin dari para Spartan ini. Bisa dibilang Kratos ini rajanya di Spartan. Bisa ngobrol nggak? Nggak bisa. Ini? Nggak bisa ngobrol. Udah-udah, kita jangan ganggu orang pacaran. Hai juga. Ada AWW nih. Hai. Gak bisa ngobrol guys. Oh, ini ada Red Orbs. Seandainya bisa ngobrol sama mereka mungkin lebih asik ya. Tuh, ini kayaknya pasar juga bukan ini ya. Wah, tempat gak bener. Tempat gak bener. Warung jablay. Aduh, warung jablay di sini. Aduh, kita lewatin aja. Jangan ke situ. Gak boleh itu, gak boleh. Wih, gagah perkasa nih cewek. Bawa guci. Di sini agak sedikit nge-lag ya. Di dalam kotanya ini. Kita ambil Red Orbs. Betul ya, Red Orbs kita udah banyak nih. Kita upgrade aja nih, apa ya, mungkin Taraben lagi. Taraben kita sudah level 3 cuy. Max Taraben kita max. Oke, keren. Terus ini 5.000 terbelah 500. Oke, nanti aja kita kumpulin dulu Red Orbs-nya. Nah, di sini ada yang pacaran lagi. Hai. Minta nomor WA dong. WA dong. Pacarnya di samping, kita minta nomor WA. Kita kecilin aja nih. Di Blood of Athena-nya nyala-nyala gitu. Woi, bocil. Sini bocil. Kita main TikTok bocil. Woi, boy one tuh. Ah, kayaknya ini Kratos sama Deimos lagi kecil deh. Ah, tuh kan. Oh, di sini kita bisa kontrol. Oh, kita bisa blok. Sepertinya. Pencet bulat selebrasi lo. Selebihnya sama aja sih, kontrolnya sama yang Kratos yang dewasa. Oke. Okay. Eh, curang lo. Yes, pembulat. Yang ngibasin pasir lo ke mata kita.
Oh, rasain nih. Curang lu. Oh, rasain nih. Wah. Oh. Wah, oh, rasain nih, spam. Rasain nih. Aduh, ah curang lagi lu. Kita enggak bakalan kalah. BTW Sekiritas yang botak ya, yang ada merah-merahnya itu si Deimos. Even in death, a Spartan stands tall for battle. You are a Spartan, are you not? Yes, Kratos. Wah, Sparta diserang tuh. Tergara-gara nih orang. After the great war with the Titans, the Oracle had foretold the demise of the Olympian gods. What? And the destruction of Olympus. She saw that it would be brought about not by the hands of Titans. Yang nyerangnya dewa. Thirsted for revenge, but by the hands of a mortal, a marked warrior. Wah, wah. Whoever controls the marked war controls the fate of Olympus. Dari siluetnya kayak si Ares. Waduh, tampak si Kratos. Wah, matanya luka. Wah, ini kayak siluetnya Athena nih. Tuh kan? Ini kayak Ares. Aduh, Deimosnya diculik, cuk. Oh, mungkin ini sebabnya si Kratos matanya jadi merah itu. Mungkin karena bekas tamparannya si Ares. Wah, sialan tuh. Mungkin sampingan jadi dewa si Ares juga jadi si penculik. Deimos, I will find you. Oke, semuanya mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini. Intinya kita sudah mengalahkan si adiknya dari dewa kematian, sama kita sudah melihat flashback bagaimana si Deimos itu diculik. Ternyata si Deimos itu diculik oleh Ares. Mungkin si Ares kekurangan gaji ya, makanya kerja sampingannya jadi penculik. Tapi si Athena tadi melarang Ares ya untuk nyerang si Kratos. Jadi ini mata Kratos ini merah mungkin karena bekas ditampar sama si Ares tadi mungkin ya. Mungkin di episode yang akan datang akan lebih greget daripada episode sekarang. Maka dari itu jangan lupa buat subscribe channel ini serta klik tombol lonceng biar kalian dapat notifikasi kalau aku upload video yang terbaru. Jangan lupa subscribe itu gratis 100% serta tinggalkan like kalian untuk support channel ini biar makin berkembang. Untuk kritik dan sarannya bisa tulis di kolom komentar ya. Oke, terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di next video. Salam gamers, emulator.